Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, mengendorse atau mendukung seorang calon presiden diperbolehkan. Menurut Bagja, yang tidak boleh adalah mengajak orang untuk mendukung capres tersebut lantaran belum memasuki masa kampanye. Hal ini disampaikan Bagja saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta pada Sabtu 17 Desember 2022. Bagja menjelaskan saat ini Bawaslu bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU sedang merumuskan aturan kampanye di luar jadwal. Sebagai informasi, kampanye pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Adapun ia mengatakan saat ini semua partai berhak sosialisasi. Sudah ada nomor urut, sudah ada tanda gambar atau lambang parpol. Akan tetapi ia mengatakan terdapat peraturan daerah yang harus dipatuhi. Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo kerap mengendor sejumlah tokoh yang disinyalir maju sebagai capres, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.